Nah, rumah ini ternyata berada di tengah lautan, teman-teman. Unik. Ya, jadi jauh dari mana? Jauh dari perkampungan. Nah, ini juga ada toiletnya. Ini juga berada di Abdullah Muzakir. Nah, ini juga rumah berada di tengah. Oke, teman-teman, jadi cuaca cukup panas sekali, ya, panas banget dari ini karena ini bertepatan siang, ya, sekitar jam 11 siang, jadi panas banget dari ini. Jadi kita sudah mau nyampe, ya, dan sebelum ke makam terapung, ternyata ada rumah di tengah lautan. Nah, ini viral, teman-teman. Ini nyata fakta rumah di tengah lautan, ya. Jadi jauh dari perkampungan ada rumah yang saat ini masih ditinggali oleh warga di tengah lautan, teman-teman. Nah, seperti ini rumahnya Sobat Cakra Panorama, rumah yang lagi viral di tengah lautan, teman-teman. Nah, ini masih difungsikan, ya. Masih difungsikan, tidak dibiarkan begitu saja, ya. Kalau yang lainnya kan sudah ditinggal penduduknya, tapi kalau ini itu masih dihuni. Masih dihuni oleh warga sekitar, teman-teman. Seperti ini rumahnya, teman-teman. Rumah mengapung di tengah lautan sebelum ke Syekh Muzakir. Nah, sebenarnya motor tuh bisa di sini, tapi sudah tidak diperbolehkan karena jalannya memang sempit, teman-teman. Benar-benar rumah mengapung di tengah lautan, teman-teman. Rumah ini ternyata berada di tengah lautan, teman-teman. Unik. Ya, jadi jauh dari mana? Jauh dari perkampungan. Nah, ini juga ada toiletnya. Ini juga berada di Abdullah Muzakir. Nah, ini juga rumah berada di tengah lautan seperti ini, ya. Bu, air minum, Bu. Ini Bu pinten, Bu? Sambil ngerekam ini, jadi di tengah lautan ini juga ada orang jualan nih. Ambil luang dulu, ya, Bu, ya. Saking Jawa Timur, Bu. Kok unik, Bu, rumahnya di tengah lautan ini. Rumah jenengan? Gimana pengalamannya di tengah lautan gini, Bu? Ya, nggih pengertian iki, Pak. Jadi unik tuh, teman, rumah yang mengapung ini, benar-benar mengapung di tengah lautan ini. Dulu di sini tuh kampung, tak, Bu? Jadi memang di sini dulunya adalah kampung, teman-teman. Dan kena abrasi, ya, Bu, ya? Yeah. Abrasi mulai tahun berapa, Bu, mengungsi? 1999 sampai 2000. Itu sudah pindah semua? Ya, mulai pindah itu 1999 2000. Oh, tapi sudah disediakan sama pemerintah gitu, ya? Ya, karena irigasi. Ya. Sebentar, Bu, ya. Makasih, ya, Bu, ya. Ini, teman, jadi rumahnya ini, ibunya ini, itu unik. Mengapung, ya, rumahnya. Coba saya lihat dulu rumahnya. Jadi di bawah itu
di bawah mana? Rumahnya ini ternyata bawahnya itu sudah laut, teman-teman. Kalau cari ikan, cari apa itu gampang. Tinggal turun aja gitu. Tinggal mancing. Ya, teman-teman. Unik, Bu, rumahnya. Gitu kalau pengen mancing gitu tinggal mancing gitu ya, Bu, ya. Oh, gitu ya. Nah, ada juga. Bu, akses jalan satu-satunya apa? Naik, ada bisa naik perahu gitu, kapal. Iya. Nah, di sana. Di sana. Oh, gitu. Enggak ada ya. Oke. Oh iya. Ya. Jadi ibu pemilik rumah ini mengapung ya. Dan ini juga ada toiletnya, teman-teman. Toiletnya ini juga unik. Toiletnya juga mengapung tengah lautan nih, teman-teman. Ini benar-benar abrasi sejak tahun sekitar tahun 99, teman-teman ya. Ini juga untuk jalan ke ini apa? Jalan ke naik perahu, teman-teman. Kita minum dulu, teman-teman. Nah, unik. Ada rumah viral mengapung tengah lautan. Unik, teman-teman. Jadi rumah ini masih dihuni, teman-teman. Masih dihuni sama warga sekitar. Ya, mengapung. Jadi di situ untuk tempat pemancingan, teman-teman. Jadi ada di sini juga menyediakan untuk pemancingan. Ya. Lantai coba. Enggak fungsi, kan? Nah, ini untuk mancing ya, teman-teman. Tetap dulu tuh, Bang. Bu, aku tanya-tanya enggak apa-apa, Bu, ya. Kalau bisa kalau jawab, kalau enggak bisa. Monggo, Bu, mriki, Bu, tak tanya-tanya, Bu. Monggo, Bu, makin mawon, mati mawon iki sampai sampe kopi kopi ini. Dulu tak tanya-tanya iki. Ini saya dulu, Mas. Bu, saking Jawa Timur. Bu, tujuannya tujuannya ziarah. Nggih, alah berkah nggih terus ini tenan. Oh, nggih. Bu, kalau penasaran ya, penasaran dengan rumah panjenengan ini. Kok ada di tengah laut gitu loh? Dulunya di sini kampung, Pak. Oh, ternyata. Daratan. Tahun 97-95 masih daratan. Oh, di sini ternyata ya. Dulunya bis daratan. Tahun 80 bis truk bisa masuk sini. Oh, gitu ya. Ternyata tahun 80 katanya di sini bis itu bisa masuk. Terus kenapa, Bu, kok tiba-tiba jadi laut ini, Bu? Karena abrasi. Abrasi. Itu terkikir sampai. Oh, gitu. Nah, ini rumahnya, teman-teman. Oke. Jadi dulu ini bawah itu. Oh, lantai itu. Lantai. Oh, ini atap ini. Ini atap. Semakin tinggi, semakin tinggi airnya. Tenggelam. Ini surut apa pasang, Bu? Ini mau pasang. Ini mau surut. Hampir surut. Kalau pasang seberapa, Bu? Ya, itu tenggelam. Oh, yang pondasi itu. Di bawah. Sekitar, kalau bisa, di sekitar
Oke, okay, teman. Nah, seperti ini ya lokasinya. Wow, rumah terapung di tengah lautan. Dan nanti kita akan ke Syekh Mujakir. Nah, ini masih cukup jauh dan nanti kita akan ziarah ke sana, teman. Dan ini unik, ada rumah terapung di tengah lautan.